kirain bakal kecelakaan. Mobilnya orang apa? Anjir, parah, gak tahu diri bangsay. Blonde ya, blonde guys. Tipenya blonde ya. Oke, sekali lagi dengan saya Irfan di channel Irfan 140. Dan hari ini saya gak main game teman-teman, karena saya memang tidak pernah bermain game anjing. Ya, jadi hari ini saya bakal coba melakukan video reaction lagi, yaitu reaction yang ada di YouTube No One Believe If Not Film. Jadi ini adalah salah satu video-video yang sangat menakjubkan yang dilakukan oleh makhluk-makhluk bumi yang mungkin gak bakal kalian semua percaya. Gak bakal kalian percaya kalau misalkan videonya itu gak di videoin ya. Jadi saya bakal coba reaksi di video itu. Dan baik kalian semua yang belum beli merchandise Irfan seperti biasa, langsung aja klik link di deskripsi atau gak di irfandistro.com. Dan bagi yang mau join membership, nanti bakal ada konten green screen. Green screen, saya sudah ada green screen guys, bang saya guys. Nah, jadi di Discord itu untuk para khusus para membership doang. Nanti saya bakal buat konten green screen. Jadi nanti ada saya, terus green screen, terus nanti kalian edit video green screen saya. Terserah kalian mau ngapain ya. Tanpa basa-basi, mending kita langsung squeeze lebew. Enak cuy, let's go bitch. Guys, BTW aku rekaman ini jam 3 ya, ngantuk aku, belum ada tidur aku sumpah dah, asli. Tahu aja orang-orang ini ngerti loh cara membuat thumbnail yang baik dan benar gitu. Sangat-sangat mengerti, bos. Maksudnya thumbnailnya itu membuat makhluk bumi ingin mengklik. Udah ada bundaran merah, ada sempak. Apa tidak ingin mengklik? Itu rasa ingin mengklik langsung menjadi setong ya. Ini lagi ada panahnya, ada cowoknya, ada ini ceweknya di Photoshop. Kan lagi main bola bos, nggak mungkin ada ceweknya pakai baju renang gitu loh anjing. Apa ini? Jorokan sumpah dah. If this 50 creature were not film, no one believe it ya. Oke, mari kita lihat guys. Kita bakal menonton YouTube. Anggap aja nih lagi hari gabut saya. Saya lagi nonton YouTube, bernonton YouTube Ria, nonton konten-konten yang gak jelas, dan saya bisa mendapatkan duit ya. Tapi lebih bodoh kalian gak sih yang nontonin saya ya. The best compilation anjing, the best compilation boys, compilation bikin channel YouTube sendiri ya. Anda sudah ngambil video orang, tidak dikomentari, minta cari duit lagi anjing anjing. Langsung anjing. Meninggal itu fix, nggak bisa guys, dolar kuning, pasti dolar kuning ya. Anjir, meninggal itu asli. Oh, masih hidup anjing. Bangsul. Anjir, ini salah satu orang paling beruntung di dunia ya. Buh anjay, buh ngedrip bos. Baru ini saya lihat tank laju. Tapi kalau misalkan video apa sebenarnya, video-video kendaraan gini nggak boleh juga gitu. Pokoknya petasan, kendaraan, kecelakaan, terus kayak bocah-bocah gitu nggak boleh gitu. Jadi dolar kuning juga ya. Ini saya udah 2 hari buat video bos, dolar kuning mulu. Makanya saya nggak upload dari kemarin. Saya nunggu dolar kuningnya jadi hijau, nggak hijau-hijau ya. Kenapa kecelakaan semua bos? Apa yang mau kureaksiin ini bangsul? Eh, watch. Jadi ada parkour, mantap. Malah jangan parkour bos. Gak tau dolar kuning kayaknya apa yang kureaksiin bangsai, bangsai. Gak bisa guys. Kirain bakal kecelakaan. Ternyata kecelakaan tunggal. Anjing, lu buta bos. Terlalu buru-buru bang. Dia sambil bawa minuman, kayaknya udah mabok bos. Sudah mabok ya. Siang-siang mabok itu terang gitu loh. Masalahnya terang, ada sinar matahari. Ngapain nggak lihat ini tembok besar bos, besar. Heh. Ini apalagi pujungan. Cowoknya sangat bangsul.
Mobilnya orang apa? Anjir, parah, gak tahu diri bangsai. Mobilnya orang bos, buat Instagram doang segitunya ya. Bisa coba kalau udah susah-susah ya gitu, gak usah pakai punya orang anjing. Santai dong bos, santai bos. Tau sama marah-marah anjing. Nyantai bot, jalannya terlalu santai bos. Anjir, gua udah susah lu klakson-klakson, bangsul. Apain kecelakaan semua, gak ada yang bisa koreaksiin guys. Ini aku udah lihat nih. Ini salah satu mantap, salah satu orang paling beruntung ya. Maksudnya, untung gitu hari itu Anda lagi berjalan di belakangnya tiang listrik anjir. Coba kalian pikir kalau misalkan nih, ini bocah sedetik aja diem ngelamun terus ngupil. Meninggal ada bos, meninggal gara-gara ngupil ya. Bukan gara-gara tabrak mobil anjing, gara-gara ngupil bos. Anjir. Maksudnya itu kayak butterfly effect ya. Jadi hal-hal kecil itu bisa mempengaruhi hal-hal besar cuy. Masa coba ya bayangkan dia lagi ini berdiri di situ ngelamun mikir jorok, tau-tau meninggal anjing. Bangsul. Sedih telat sedetik aja itu meninggal bos. Ini juga gila guys. Jatuh apa? Selamat anjing. Patah tapi tangannya bos. Masa gak bisa lah sih, itu keren gitu loh. Itu keren tapi tidak bisa, kalian lihat ya. Meteor apa anjing? Anjir, asli apa? Guys, aku lihat meteor, aku sudah pernah lihat meteor 2 kali ya. Seumur hidupku baru 2 kali, pernah sekali itu waktu aku SMK, pas mati lampu, mati listrik, pas masih di Balikpapan itu ya sekali. Terus pernah juga di Jakarta 2 kali apa 3 kali gitu di langit, cuman gak terlalu terang banget ya. Yang paling terang itu pas di Balikpapan itu cuy, cuman bentar doang ya. Saya mikir saya berhalusinasi, dulu ini alien, UFO atau apa. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang kayaknya ini ya, meteor ya. Bukan meteor aja. Bintang jatuh bos, meteor beda. Kalau meteor meninggal, kiamat udah Balikpapan. Bangsul anjing. Shit man. Ini apa lagi bos? Anda isi bensin, ngapa dibawa juga? Anjing. Woi mbah. Anjing, ngapa dibawa juga ininya, semprotannya bangsul. Untung Anda bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia sama abang-abang ya, mbak tolong mbak, saya mau turun mbak, tolong mbak. Masih nyangkut anjing sama orang-orangnya. Misalnya kalau di luar negeri itu isi bensin ini ya guys, apa namanya, isi bensin sendiri. Jadi nggak kayak di Indonesia gitu, nggak ada orangnya gitu ya, bisa isi sendiri manual. Kalau di Indonesia kayaknya tidak mungkin seperti itu, tidak ada kepercayaan. Pasti sehari 2 hari udah habis sendiri ya. Bisa mental scam gitu loh anjing. Lu ngapa bro? Kalau ada masalah hidup tuh cerita, malah jadi pemain parkour anjing. Bos, mau jadi pemain parkour anjing. Bos licin, bos, oi licin. Sabar, mau naik. Ais capek sudahlah. Naik lagi ya. Apa kamu? Licin. Bro, stop, saya mau parkour ini. Licin. Bro, Anda suruh stop. Stop. Capek lah, duduk dulu, bos. Jatuh. Pasti awkward banget ini anjing, asli fix awkward banget anjing, tatap-tatapan bos kayak jatuh cinta ya. Masa konteksnya itu apa gitu, yang terjadi itu apa sebenarnya, itu apa gitu, nggak tahu anjir. Guys, mari kita lihat yang thumbnailnya bagus ya, let's go bitch. Sudah ada yang kasih tahu guys, ada yang kasih timestampnya ya, 10:35, langsung to the point bos, let's go. European regions. Orang kalau misalkan apa sih, kalau dingin itu kan, kan kalau cowok-cowok kalau dingin mengkerut, tapi di sini kenapa rasanya malah ingin tegang gitu loh bos. Kayaknya biar bosnya di kutub utara, kalau ngeliat kayak begini tegang juga bos, tegang anjing. Nah, ada mengkerut ya, semangat guys, full power bangsul fuck anjing.
Masa saya itu bingung loh sampai sekarang itu kayak kalau misalnya kayak binatang itu yang ada di pikirannya mereka itu apa gitu loh. Kadang melakukan hal-hal random yang saya itu enggak ngerti gitu loh ya. Apalagi kucing, cuy. Blonde ya, blonde guys. Tipenya blonde ya. Boys, anjay. Gila. Kayak ini loh, kayak anime apa sih? Anime yang basket-basket tuh. Kalau aku yang jadi putih pulang Felix boker jadi masker anjing. Anjing, anjing. Bakal momen-momen yang gak bakal dia lupain, guys. Pulang tidur mimpi buruk anjing fix. Apaan sih anjing ini, gak ada lucu-lucunya gitu loh. Udah malam, belum tidur, jadi lucu gitu loh. Paling biasa aja Bang Sul. Boits. Nah itu gak mungkin guys, pasti hoki ya. Fix 100% hoki. Cuman makhluk Mars yang bisa melakukan hal seperti itu. Makhluk bumi tidak mungkin bisa, bos. Beneran apa? Kayaknya beneran sih emang tekniknya ya. Anjir, anjir. Nah biasanya kadang orang-orang itu melakukan hal-hal yang amazing-amazing yang tidak kita duga gitu. Padahal dulu kita itu adalah monyet ya. Apaan sih anjing, anjing Wangsul? Saya yakin ini sapinya pasti lagi ditodong pistol ya. Kalian lihat matanya nih, mata-mata penuh ancaman anjing. Bilang anjing gua harus jilat nih, kalau nggak jilat gua ditembak bos. Jadiin rendang maksud gitu mas. F*** anjing. Apa yang terjadi anjing? Teknologi apa ini bos? Teknologi apa ini bos? Berubah jadi kuda anjing, jadi kuda Bang Sul. Kenapa waktu saya bocah nggak ada perasaan mainan kayak begitu ya? Apa ini anjing? Apa yang terjadi bos? Nah saya kadang kalau video-video kayak gini kalau nggak ada konteksnya itu bingung gitu loh. Sama kayak kucing gue guys, kalau misalkan dipanggilin kadang nggak mau gitu, kalau udah dengar suara kresek-kresek pasti langsung datang anjing. Bang Sul kalau ada maunya jadi tiba-tiba muncul gitu loh. Dia badannya Bang Sul langsung. Ini aku kalau ditonjok sama cewek tapi ceweknya kayak gini nangis juga aku guys. Guys Gojek versi luar negeri apa ini? Anjing. Fuck delinya anjing. Asli bisa gitu Bang Sul. Anjir, anjir lamanya aku nggak lihat acara ini ya. Nggak tahu ya sekarang masih ada nggak sih di TV? Nggak ada udah kayaknya. Gue juga keren nih. Siapa yang butuh tangga kalau misalkan Anda mempunyai stick dan kekuatan cakra, bos? Siapa yang membutuhkan tangga, anjing? Kalau bisa pakai stick ya. Anggota Naruto ini anjing asli. Ada cakranya itu anjing sumpah. Deh. Ngerti aja orang-orang ini cara memikat ya, membuat thumbnail gitu loh. Paling itu nggak ada hubungannya anjing, itu nggak ada hubungannya. Apanya yang menakjubkannya apa bos? Nggak ada yang menakjubkan Bang Sul selain gede anjing. Terlalu pintar membuat thumbnail ya, membuat orang mengklik anjing. Makanya itu kenapa alasannya saya mengklik guys. Sangat pintar ya. Anjir tersekem. Bang Sul masih bisa dikejar itu padahal bos. Anjing males anjing pulang nangis. Ngadu mama Bang Sul. Masih bisa dikejar loh padahal. Asli pulang menangis mimpi buruk bos, mimpi buruk. Allah modus aja itu modus modus di sini lo ada empuk bos, ada empuk. Anda alasan mau pegang-pegang aja anjing.
Itu loh, jelas-jelas ada matras, ada lapisannya lagi. Sosok penyelamat, sosok penyelamat. Bilang yang membayang pantai. Anjing modus, Bang Sul. Sumpah ini gak spen banget aku main kayak gini anjing asli. Nyobain dulu. Ya guys, itu juga salah satu yang pengen saya cobain ya. Selain yang tadi, yang terakhir juga pengen saya cobain guys. Anjing. Ngapa dari terjun dari atas awan sampai ke tempat lain gitu loh anjing. Ini malah sampai dimensi lain Bang Sul. Apa itu anjing? Nyangkut ah. Tali sepatunya ah. Anjing gimana ceritanya bos? Bisa gitu anjir. Wah parah, orang main bola dia pakai skill, pakai ulti bos. Parah pakai ulti ya. Bisa gitu anjing, jauh banget loh padahal. Coba aku yang lempar kena mukanya ini orang yang nunjuk-nunjuk anjing. Fix 1000% ya. This next clip is at the Oh, ini juga nih keren nih guys. Guys, saya kalau volley itu biasanya identik sama permainannya ini ya, permainan-permainan ibu-ibu senam gitu-gitu loh. Cuman setelah saya nonton anime yang volley itu loh, yang dia bisa loncat, yang orangnya pendek tapi loncatannya tinggi, dan habis itu saya coba nonton turnamen volley di YouTube dan ternyata itu seru banget anjing, kelihatannya malah kayak susah banget ya. Kayak lebih susah daripada main bola, main basket gitu loh. Karena intensnya itu cepat-cepat banget pergerakannya anjir. This next clip is a display of fantastic reflexes and vision. This volleyball player runs outside. Nah, itu terus kalau volley dia biar mudah keluar itu tetap dikejar gitu loh, biar 1000 meter, 100 meter sampai ke bulan, sampai ke Mars dikejar juga kayaknya sama dia bos bolanya ya. Make this incredible save. Terus kayak bingung gitu loh, pergerakan-pergerakannya tuh bikin bingung anjir main volley ini. Ini ngapa lagu review HP anjing? Malah orang main volley lagunya review HP Bang Sul. Anjay. Gila. Ketika Anda terlalu profesional dan terlalu mempunyai kontrol terhadap suatu hal ya. Ditendang anjing dimakan lagi bangsa. Bisa kalau udah pemain profesional itu gitu loh, punya kontrolnya, kontrolnya itu sangat terjaga gitu loh ya. This woman set new records as she limbos underneath a car. Apa ini gak penting buat anjing, gak penting buat bos. Skill yang sangat tidak berguna dan tidak dibutuhkan dalam hidup anjing. Apa fungsinya mbak Anda mempelajari hal itu, apa fungsinya gila. Gak berguna anjing, gak berguna, gak berguna buat asli. Skill zero, luck 100% anjing. Diselamatkan oleh anjing loh. Baru kali ini anjing kelakuan gak kayak anjing ya. Saya yakin ini tim baju merah besok-besok ganti logonya jadi anjing. Gak mungkin jadi gajah lah guys, jadi anjing kayaknya besok-besok logonya ya. Fix anjing ganti logo langsung cuy. This next video is hard to believe, but this football game in Russia had a bear accompany the players before the game starts. Cuman ada di Rusia, bos. Cuman ada di Rusia, beruang diajak jalan, anjing. Hewan buas loh, Rusia apa namanya? Beruang ini termasuk hewan buas yang kayak harimau, kayak macan. Cuman di Rusia jadi diajak jalan-jalan, anjir kayak kucing, Bang Sul. Beruang lo itu besarnya anjir. Aku aja yang pas ke Bandung lihat rusa di foto, di video, wah kecil doang rusa. Ketemu langsung besarnya takut juga anjing. Apalagi kalau beruang anjir gedenya tuh bangsa ya. Misalkan kalau rusa kan rusa masih makan rumput bos, nggak buas. Ini
rusa aja makan rumput aja takut, apalagi beruang anjing. Ini yang besarnya seperempat badannya anjing. Belum lagi kalau berdiri. Anjir jinak loh, pasti hewan buas gitu loh sebenarnya beruang ini. Tapi bisa tuh tingginya anjing bangsul, bangsul. Yang punya beruangnya nangis juga ditinju aja, enggak nangis guys, meninggal langsung, meninggal bos, enggak sempat nangis anjing. Langsung mandrop buka ya. Guys, saya pengen penutupan tapi thumbnailnya sangat menggoda, jadi seperti saya harus mengklik ya. Anjing. Komennya juga sangat anjing. What a beautiful stunning woman 535925. Habis hack nauduri, pasti orang perindapan ini ya. Kalau udah sang, kalau enggak orang Indonesia orang perindapan, guys. Dua itu aja ya. Rafael Nadal looked nervous and is trying hard not to look at the beautiful ball girl. Can't blame him though. Orang beautiful lagi serius girl. Gitu loh, orang main turnamen buat negara. Kacau gara-gara lihat doang anjing bangsul, bangsul. Bilang, weh hari ini aku ingin bermain turnamen untuk negaraku sendiri. Sampai sana, anjing bang, sakit. Oke, segini aja untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Saya ngantuk banget, ini udah jam 5, anjing sejam saya rekaman ya. Ya guys, semoga segini aja untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Baik kalian yang mau masuk Discord-nya, yang udah pada gabung membership, nanti saya bakal coba ganti link Discord-nya, kemarin expire. Mungkin nanti saya bakal ganti, nggak usah ada expire-nya kali ya, mungkin saya kasih waktu 30 hari aja kali ya, atau enggak ya sebulan aja. Jadi setiap sebulan sekali itu link Discord-nya bakal ganti cuy. Dan nanti di episode berikutnya ada konten Discord, yaitu di mana yang saya buat pakai green screen itu. Nanti terserah kalian mau ngeditnya gimana, sesuai ke kreativitasan kalian. Dan itu cuman ada di Discord membership ya. Makanya buruan gabung, karena nanti bakal banyak konten-konten menarik dari member Discord ya. Oke, seperti biasa segitu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang mau masuk membership Erpan, link di deskripsi atau enggak di sebelah kanan channel ada, langsung aja klik join di sana ya. Paling murah harganya 10.000 cuy. Oke, segini aja untuk episode kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.